ramai di kalangan sahabat-sahabat kita ni, ikhwah kita ni, yang baru nak belajar doa ni. Baru nak belajar, baru jumpa bahasa Arab. Cantiklah. Jadi bila dia nak kata kita, dia kata kita buat baik dia, dia kata jazakallah. Jazakallah. Allah Ta'ala balas pada kamu. Ingat, balas di situ boleh makna dua. Balas baik pun boleh, balas tak baik, Allah Ta'ala balas pada kamu. Balas apa? Ayat tak habis, ayat tergantung. Maka yang kita kena katanya, jazakallahu khaira, Allah Ta'ala balas pada kamu kebaikan. Ingat, jangan buang jazakallah, jazakallah. Ha, ini ramahlah, moga baru jumpa ni tak apalah. Cantik dah tu, nak beramal dengan sunnah Nabi. Tapi biar habislah ayat tu, jangan ayat gantung. Kalau ayat gantung, jazakallah, Allah Ta'ala balas pada kamu. Balas apa? Ana kalau orang katakan, jazakallah, ustaz, kita tulis sambung saya terus, khaira, Allah Ta'ala balas aku ni kebaikan, aku tak mau balas yang lain. Ha, ingat, ingat ni. Jadi, siapa-siapa nak cakap doa ni, ha, tolonglah, sempurnakan ayat, jazakallahu khaira, ataupun jazakumullahu khaira. Jangan berit-berit tengah jalan. Orang tanya pula, tu dalam SMS tu, dia biasa dia tulis J, Z, Z, K gitu kah? Ha, tak apa, itu rumus. Rumus dia, yang penting kita faham dah dia tu. Naknya, jazakallahu khaira. Jangan jazakallah. Jazakallah. Allah Ta'ala balasmu. Balas apa? Dia boleh makna dua. Ha, jadi, tak mahu kesamaran, jazakallahu khaira. Ha, kita tekan sangat sikit di sini kerana banyak salah. Kawan-kawan kita ni, sahabat-sahabat kita ni, salah cakap di situ.